Satu hari menjelang HUT Pramuka ke-57 dan Malam Anugerah Pramuka Tingkat Jawa Barat tahun 2018 di Kabupaten Majalengka, sebanyak 300 anggota Pramuka penegak sekabupaten Majalengka dan wilayah 3 Cirebon mengikuti giat kemah budaya. Kemah budaya yang digelar di objek wisata Gunung Karang sekaligus memperkenalkan wana wisata Seribu Goa di Kabupaten Majalengka, Jawa Barat dan revitalisasi nilai-nilai sejarah serta budaya lokal. Kemah budaya ini diikuti oleh 300 anggota Pramuka penegak sekabupaten Majalengka dan perwakilan wilayah 3 Cirebon, Kuningan dan Indramayu. Kemah budaya ini digelar oleh Dewan Kesenian dan Kebudayaan juga disupport oleh Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Majalengka. Yang saya hormati. Secara simbolis, kemah budaya dibuka dengan pemukulan gong oleh Sekretaris Daerah Majalengka Ahmad Sodikin, serta disaksikan oleh Forkopimda. Rencananya acara kemah budaya ini akan digelar selama 3 hari 3 malam, mulai dari hari Jumat hingga Minggu. Pada kemah budaya, para peserta akan disuguhkan pertunjukan kesenian, sarasehan budaya, workshop seni, aneka lomba tradisional, dan bakti lingkungan. Kemah budaya ini bertujuan untuk memperkenalkan generasi muda terhadap kebudayaan-kebudayaan yang ada di Kabupaten Majalengka. Selain itu juga, kemah budaya ini bertujuan untuk meng-up atau memperkenalkan objek-objek wisata yang ada di Kabupaten Majalengka sesuai dengan tujuan Kabupaten Majalengka sebagai kota wisata. Harapannya mudah-mudahan dengan kemah budaya ini pertama adik-adik kita yang Pramuka bisa mengenal alam yang ada di Karang ini, khususnya objek wisata ini. Yang kedua tentunya mereka bisa menyampaikan masyarakat dan teman-teman objek wisata ini. Dari Majalengka, Jawa Barat, Tim Liputan Tribrata TV, Salam Tribrata.